Oke, halo teman-teman, balik lagi di Marcel Moto Vlog Haki. Jadi pada video sebelumnya tuh yang tentang kamera Vipro 5 AES 2S nih ya, gue yang punya, gue itu 2S, banyak yang kesulitan gitu loh, banyak yang kesulitan untuk konekin ke HP. Terus gue coba nih, khususnya Bro Toto ya, belum lama nih, hari ini nih ya, gue bilang gue bakal fixin ini. Kalau udah, gue akan buat videonya, dan sekarang gue udah, puji Tuhan, bisa gitu loh. Jadi ini kabar gembira banget untuk kalian yang mau konekin kamera ini nih, yang si sulit nih, super sulit. Kamera ini untuk konekin ke HP kalian masing-masing. Kayaknya sih ini bisa ke semua Android sih. Karena gue udah gak pakai aplikasi yang dari bawaan dia lagi nih. Karena bener-bener gak berfungsi aplikasinya, bro. Jadi gini nih, mau langsung aja kali ya. Apa gue ceritain dulu? Gue ceritain dulu deh. Banyak yang komen pada video sebelumnya, ada yang langsung, udah kok udah dikonekin ke langsung apa, konekin manual, wifi-nya udah connect, terus tiba-tiba aplikasinya force stop sendiri, terus mental sendiri kemana, tiba-tiba mental. Terus yang gue, yang ada di posisi gue udah bisa waktu itu ya, waktu itu gue bisa dan gak ada kendala, masih belum percaya gitu loh, kok bisa sih kayak gitu, kok mental gitu. Coba gue bilang, coba perhatikan videonya baik-baik gitu. Banyak, terus dia, mereka bilang udah perhatiin 5 kali gitu. Yang bilang sampai 5 kali, coba komen lagi. Coba komen lagi di komentar video ini. Jadi buat kalian nih, udah kita langsung aja ya, biar durasinya nggak terlalu banyak dan waktu kalian nggak kebuang banyak di sini ya. Jadi gue minta ke kalian jangan di skip supaya nggak banyak pertanyaan lagi. Jadi ini mah kayaknya sebenarnya udah fix banget sih, fix banget pakai aplikasi ini. Jadi gue udah nggak pakai aplikasi ini lagi. Nih kita coba lagi ya. Nih kita nyalain dulu. Nyalain, kita coba di aplikasi sebelumnya dulu deh ya, biar tahu gimana sih apa namanya. Jadi nih video sebelumnya itu, ini dia langsung record. Jadi video sebelumnya itu nih konekinnya kayak gini, kita harus nyalain dulu wifi-nya. Nah udah kan, udah ada nih wifi-nya. Terus kita cari di sini wifi ini, namanya gue udah ganti, SSID-nya udah gue ganti jadi Vipro 5 gue. Konekin deh, awalnya gini. Nah kayak gini lagi kan bro, udah nggak usah dihirauin. Terus kita langsung nih ke sini nih, Vika Vipro 5. Dan benar kata kalian semua, kan waktu itu gue pas bilang, gue klik connect, dia langsung connect ya, langsung ke shoot gitu, ke kamera yang langsung nangkep layar yang kamera yang ada di sini. Tapi nah benar kata kalian, dan maaf banget kalau gue ngeyel kalau kalian gak merhatiin videonya baik-baik. Nah, jadi yang nonton video gue ini pasti gak di skip-skip ya kan. Jadi maaf banget karena ngecewain kalian, kalian susah konekinnya ke aplikasi ini. Jadi untuk saat ini, sekarang aplikasinya kita hapus.
Oke, setelah dihapus, kalian cari yang ini nih, aplikasi ini. Kalian ke aplikasi ini. Nah, setelah kalian download nih ya, kita dari ulang lagi. Nih kalian download, cari nih ya. Cek dulu dah, langsung ke Google Play sekarang. Cek langsung nih, XDV. Cari yang logonya kayak gini. Dia nih aplikasinya nggak diperbarui dari 2015. Jadi gue yakin OS kalian yang Androidnya masih masih rendah lah, maaf ya, rendah, misalnya nggak terbaru, pasti bisa, pasti bisa. Kabar baik buat kalian semua. Jadi udah nih ya, gue anggap kalian udah download. Terus kalian lagi wifi-nya seperti tadi, ini tetap ya, kita di sini. Nah, kita sambungin lagi ke ininya dulu. Jadi aplikasi ini tuh unik juga sih. Dulu gue sebelum pakai Brika yang ini, gue pakai apa ya? Xcare apa ya? Pokoknya itulah. Terus gue pakai aplikasi ini nih. Simple banget sih. Terus gue coba lagi nih, kok aplikasi yang Bipro 5 itu four stop terus. Jadi gue cari aplikasi-aplikasi dan akhirnya gue ketemu ini lagi dan coba gue konekin apakah bisa atau enggak gitu loh. Ya kan? Kita udah konekin ke sini kan? Langsung aja. Sini. Nah, kalau kalian ke wifi lain nih, misalnya ke modem kalian, kalian ubah dulu konekinnya ke kamera action kalian. Nah, itu kan langsung kan udah ada nih sini nih kamera action kita. Kalau kalian namanya Bipro Lu, pasti di sini tulisannya Bipro Lu gitu loh. Karena ini kameranya SSID-nya gue udah ganti pakai Bipro 5 gue. Ya udah, jadi ada. Nah, jadi kita langsung ke shoot aja nih. Kalian nggak usah bingung. Ini kita harus mencet apa lagi? Kalau dia minta izinkan melihat galeri dan lain sebagainya, apply aja, izinkan aja supaya mempermudah. Nah, langsung kita ke shoot. Kan udah connect nih, kita langsung ke shoot. Dan 2 3, duanya mana? Tada, sudah connect bro. Nah, ini ring light gue biar kualitas gambarnya lumayan bagus, tapi ketutupan tangan gue tuh langsung connect kan. Nah, tuh lebih mudah kan, walaupun prosesnya sama seperti aplikasi yang sebelumnya yang sekarang nggak berfungsi itu, ya nggak. Nah, karena durasinya panjang nih, ini aja udah 8 menit setengah, jadi gue akan bikin 2 part ya, part 2 kali ya, untuk gimana sih cara downloadnya gitu loh. Kan ada juga yang nanya juga tuh, downloadnya gimana. Jadi ini kan udah ada nih videonya, cara downloadnya gimana sih bang gitu. Jadi video selanjutnya gue akan bikinin ya. Kita lanjut ke part 2. Jadi kan ini udah nih, di part 1 kita konekin aja nih, berhasil konekin kamera Bipro 5 Edition 2S ke aplikasi yang baru kita download tadi. Oke. Nah, kalau kurang jelas kalian bisa komen lagi sih. Ya, seharusnya sih udah jelas banget ini. Oke, kita lanjut ke part 2 untuk cara downloadnya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Oke, kita lanjut ke part 2. Bye.